Setelah dilamar tepat di hari ulang tahunnya tanggal 30 Januari lalu, mantan personil Cherry Bell Jessica Aurin atau yang biasa disapa Rin, rupanya juga akan segera melepas masa lajangnya. Saat ditemui di sebuah kesempatan, kemarin Rin pun menceritakan tentang persiapan apa saja yang telah dilakukannya menjelang hari bahagianya tersebut. Proses persiapannya sudah 75% menuju 80%. Konsep pernikahannya lebih ke private wedding, lebih intim lah maksudnya. Jadi teman-teman deket, terus keluarga gitu, terus apa ya, dan di luar Jakarta gitu. Jadi benar-benar private lah, yang datang juga butuh effort gitu. Di nikahnya di Tirta Uluwatu Bali, itu bulan April tahun ini. Tanggalnya jangan, nggak boleh katanya pamali kalau dikasih tahu dulu. Meski berusia 8 tahun lebih muda dari calon suaminya, namun karakter sang calon suami yang diketahui bernama Ivan Christian yang humoris membuat Rin semakin mantap untuk membangun rumah tangga di usia 24 tahun. Kenalnya sih udah 2 tahunan ya, jadinya baru 1 tahun lebih. Sosoknya, oh dia tuh orangnya lucu, kok humoris, terus lebih dewasa daripada aku pastinya. Terus dia orangnya bisa kasih solusi, kasih masukan, kasih kritik, kayak gitu. Terus, dia juga mau banget sih. Dia kan kerja juga, dia juga mau nungguin aku misalnya lagi syuting. Dan syuting itu kan gak, waktunya gak ini ya, gak fleksibel gitu. Kadang bisa sampai malam banget, pagi banget, dia tetap setia nungguin aku. Cie! Aku sama Ivan beda 8 tahun, lumayan.